semua, assalamualaikum. Alhamdulillah ya, ketemu lagi di video aku. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah klik video ini dan mau ikutin kegiatan aku sampai selesai. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat ya. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Gimana nih semuanya pada mudik nggak? Kita lebaran ini nggak mudik ya, karena anak-anak aku itu semuanya lagi pada sakit dan suami aku juga lagi nggak enak badan, jadi kita putuskan untuk nggak mudik. Padahal kita itu udah rencana mau mudik ya teman-teman, karena kan kita liburnya tuh lumayan lama ya. Kita dapat libur itu 5 harian gitu kan ya dari pemerintah. Jadi tuh kalau mau mudik tuh udah lumayan banget ya, udah puas lah ya. Cuman kita gak mudik, kadarullah ya. Itu kan kita semuanya tuh hanya bisa berencana, tapi Allah lah yang menentukan kan. Jadi anak-anak aku tuh semuanya pada sakit. Dari Kalani yang demam, terus Kanaka, terus papahnya juga. Jadi yaudahlah, mungkin kita disuruh istirahat di rumah aja. Jadi kan juga kita itu jarang banget ya lebaran di sini. Mungkin kita memang disuruh nyicip untuk lebaran di Palembang, jauh dari orang tua gitu ya. Waktu itu kita pernah mudik di kita pernah lebaran di Palembang ini waktu zaman si Kalani tuh mau lahiran ya. Aku tuh karena hamin satu sebelum lahiran itu lebaran, jadi kita terpaksa nggak mudik dan corona. Jadi ini tuh lebaran ketiga kita di Palembang selama menikah ya teman-teman. Jadi mungkin kita disuruh udahlah lebaran di rumah aja dulu gitu, disuruh istirahat, memulihkan gitu kan. Karena kalau mudik juga tuh kan bakalan capek ya di jalan. Terus kita juga nanti bakal bolak-balik dari rumah mama aku ke rumah mama mertua aku. Jadi tuh sama aja kan, kasihan anak-anak. Jadi ya sudah, kita lebaran di sini aja begitu. Nah teman-teman, ini tuh video sebelum aku pindahin sofa ya. Jadi tuh ternyata aku tuh punya video ini, terus aku lupa kemarin pas aku upload yang terakhir itu. Jadi ini tuh baru sempet aku edit dan aku masukin aja ke sini, aku campur. Gak apa-apa ya teman-teman, videonya tuh campur-campuran begitu. Nah ini tuh aku tuh lagi pasang cover sofa ini, tapi anak-anak tuh pada mau mainan gitu kan di sini tuh. Si Kalani dan Kanaka tuh main kayak sumputan gitu loh di belakang cover sofa. Makanya itu udah akhirnya aku putusin sampai situ aja aku ngevideoinnya. Terus pas untuk selesainnya itu udah gak aku videoin lagi. Nah lanjut ya teman-teman, ini tuh di hari Minggu kemarin. Jadi kemarin tuh aku ke warung sayur ya, aku belanja keperluan, beberapa keperluan untuk sayuran gitu kan, untuk di rumah. Aku tuh belanjanya sedikit karena pikiran aku kan kita mau mudik ya, jadi sayang kan kalau misalnya di kulkas itu masih tersisa bahan-bahan makanan. Makanya aku tuh belinya bener-bener yang seperlunya, tapi ternyata kita gak mudik dan ya udahlah. Jadi ini kita habisin aja stoknya. Nanti kalau misalnya habis kita tinggal beli lagi. Ini aku sebelum susunin belanjaan ini aku mau cuci piring dulu ya teman-teman. Jadi piringnya ini lumayan banyak juga. Jadi sebelum aku bersihin sayuran dan aku masak, nanti tuh aku bakal beresin dapur juga dulu sebentar. Aku lap-lap aja sih sebenarnya dapurnya. Dan ini aku selesai cucian piringnya ya teman-teman. Gimana suasana lebarannya di sana? Kalau yang mudik pasti happy banget ya, bisa kumpul-kumpul dengan keluarga. Dan kalau misalnya yang gak mudik kayak aku, gak apa-apa ya, yang penting kan kita tetap menikmati lebaran ya teman-teman. Dan itu juga aku nggak beli apa-apa untuk lebaran karena kita juga saudaranya tuh di sini tuh jauh-jauh gitu ya. Dan kalaupun ada tuh nggak, maksudnya tuh kita nggak saling silaturahmi, paling nanti kita yang ke rumah yang orang-orang yang lebih tua gitu loh teman-teman, ke tante, ke nenek gitu-gitu. Jadi di rumahku tuh aku nggak bikin apa-apa gitu, aku cuman masak lontong aku beli ya, terus aku masak opor tadi itu untuk lebaran ini. Terus aku juga gak beli-beli kue gitu, pokoknya aku benar-benar seadanya lah lebarannya. Aku beli bakso ya, paling nanti kalau misalnya tetangga-tetangga aku untuk main ke rumah, jadi aku nanti aku bikinin bakso aja.
Nah ini balik lagi ke video ya teman-teman, aku udah bongkar belanjaan. Tadi tuh aku beli kangkung, beli tempe, terus aku tadi beli bumbu ungkep juga, aku beli telur puyuh, terus tadi aku beli sop, dan ini aku beli jagung, ini aku beli tomat 3 biji, terus ini aku beli bawang merah dan bawang putih, ini aku belinya seon-seon aja bawang-bawangannya, dan ini aku beli ayam, nanti ayam itu bakal aku ungkep gitu rencananya teman-teman. Nah udah ya, pokoknya udah aku keluarin. Terus ini aku mau pilih-pilihin dulu bawang-bawang aku yang udah pada kering-kering. Oh iya, by the way teman-teman, kalau nyimpen bawang di mana? Kalau aku udah beberapa bulan terakhir ini aku simpen bawang di kulkas ya, dan alhamdulillah tuh lumayan awet daripada aku simpen di suhu ruang ya teman-teman. Nah ini aku beli telur puyuh dan sop tadi ya, ini mau aku taruhin lagi. Sopnya tuh mau langsung aku masak nanti, cuman nanti tuh gak aku video ya pas masak sopnya, karena kan mati lampu, terus baterai aku tuh habis gitu teman-teman, jadi aku gak bisa record lagi. Dan ini aku petikin cabai ya, ini aku beli cabainya tuh seon doang, cabai burungnya. Terus ini aku petikin kangkungnya juga, ini tadi aku beli kangkung 4.000. Tapi ikatnya tuh lumayan gede gitu ya teman-teman, si kangkungnya. Dan nanti bakal aku simpen di kulkas gitu. Udah ya pokoknya, terus aku masukin ke dalam sini, ke dalam apa namanya, ziplock ini. Terus tuh rumahku berantakan banget. Nah ini aku masukin ke kulkas tuh, kulkas aku kosong banget ya, gak ada isinya. Dan ini tuh mati lampu kan, jadi kulkasnya mati itu lampunya. Nah ini telurnya tadi udah aku masukin ya teman-teman ke kulkas, udah aku susunin gitu, dan kangkungnya juga bakal aku masukin. Ini telur puyuhnya mau aku rebus, nanti aku mau masak campur sama si sop, dan nanti aku pakein bakso juga. Nah ini ayamnya aku potong-potong ya, ini tuh aku beli 2 paha gitu, ini tuh kayak 7 ons gitulah pokoknya ukurannya ya, dan beratnya maksudnya. Dan ini aku potong-potong terus aku cuci. Tadi tuh gak sempet dipotong di warung sayurnya, jadi aku potong sendiri gitu. Nah ini aku rebus dulu sebentar ayamnya untuk ngeluarin si lemak-lemak dan kotorannya gitu ya teman-teman. Terus nanti setelah dia udah keluar gitu, aku cuci lagi ayamnya, terus aku rebus, aku kasih air lagi, terus baru aku masukin bumbu ungkepnya. Untuk seasoningnya tuh cuman kayak garam, masako, sama aku kasih dikit gula sedikit gitu teman-teman. Dan tinggal dimasak sampai airnya menyusut ya. Nah ini udah sore harinya ya teman-teman. Jadi tuh tadi sorenya itu kita rencananya tuh cuman mau beli susu doang, mau beli susunya si Kanaka ya. Terus suami aku sekalian isi bensin motor aku, karena motor aku bensinnya habis kan, jadi kita ke SPBU. Nah di maju sebelah sana dikit dari SPBU itu ada JM, jadi terus aku ngomong yaudah yuk kita ke JM aja gitu kan. Terus akhirnya kita kesini nih belanja, cuman ini gak bisa disebut belanja bulanan juga ya, karena belanjaannya tuh cuman sedikit banget, dan aku memang belanja yang bener-bener kosong di rumah gitu. Jadi aku tuh cuman kehabisan tisu sama odol ya di apa di rumah. Jadi tuh aku beli sekalian gitu. Ini tuh kita kayak pokoknya dadakan-dadakan aja gitu loh belanjanya, karena memang nggak niat untuk belanja bulanan gitu kan. Ternyata tuh pas sampai rumah tuh aku tuh memang karena gak tahu kan, aku belum lihat stok dulu juga di rumah. Terus karena tiba-tiba pergi aja gitu loh, jadi pas udah selesai belanja tuh aku tuh baru ngecekin stok. Ternyata stok-stok aku tuh di rumah kayak tepung, terus kayak apa namanya untuk ngepel gitu, terus cairan pel ya teman-teman, terus apalagi ya, pokoknya yang masih ada beberapa gitu yang ternyata memang kosong. Jadi nanti mungkin aku bakal belanja di minimarket terdekat aja gitu. Nah ini aku beli
aku bongkarin belanjaan tadi ya. Jadi itu tuh beli pasta gigi, itu tau, suami aku yang pilih Ciptaden. Aku gak pernah ya cicip apa namanya beli Ciptaden, baru itu suami aku yang ambil Ciptaden. Karena biasanya aku tuh beli pakai merek Pepsodent doang. Nah terus ini ada sabun cair, itu tuh karena beli satu gratis satu gitu kan. Terus kata suami aku, yaudah kita cobain aja. Biasanya juga aku selalu beli yang merek Biore ya, cuman yaudah kita cobain karena ini tuh murah gitu kan, jadi yaudah kita ambil deh. Dan ini aku beli sabun cuci piring, ini aku beli sabun cuci piringnya tuh 10.000. Dan ternyata aku tuh ngira ini tuh udah murah banget ya. Ternyata kemarin di Superindo aku lihat di Superindo cuma 8.000. Aku merasa kayak aduh rugi banget gue 2.000. Dasar emak-emak ya. Dan ini tuh beli susu kotak ya, susu kotak anak-anak. Tapi kemarin tuh beli cuma 4 kotak gitu doang kan. Terus 2 kotaknya udah diminum anak-anak. Terus aku juga beli tisu, tapi tisunya tadi udah gak aku bongkar di sana, udah duluan aku bongkar. Terus aku beli Fixal juga ya, terus Fixalnya udah duluan aku pakai. Jadi belanjaan itu tadi tuh sisa-sisaan yang masih ada di plastik ya, karena yang bahan-bahan yang lain, apa, barang-barang yang lainnya itu tuh udah terlanjur diambil duluan gitu loh, jadi udah gak sempet ke unboxing gitu teman-teman. Nah pokoknya inilah sisa-sisa belanjaan aku ya. Ternyata aku masih punya Sunlight tuh kan di sana, terus aku masih punya Odol juga, dan Superpel aku tinggal satu gitu. Ya udahlah, nanti mungkin kalau udah habis baru nanti aku bakal beli lagi gitu teman-teman. Itu ada susu si Kanaka jatuh di bawah ya. Nah ini aku kembaliin. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini tuh malamnya, jadi si Kalani tuh demam ya, badannya tuh anget gitu kan. Jadi dia tuh gak mau makan. Terus kata dia, terus aku tanyain kan, kakak mau makan apa? Mau makan bubur katanya gitu. Jadi akhirnya kita beli bubur deh malam. Ini tuh udah malam besoknya ya teman-teman, bukan malam yang waktu pas di JM itu. Jadi kita beli bubur nemenin si Kalani biar dia mau makan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.